Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi manna 'ala man yasha'u min 'ibadihi bi talabil 'ilmi asy-syar'i wa dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'. Wallahu dzul fadlil 'adzim. Wa sallallahu wa sallam 'ala al-qa'il man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid-din. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Hayyikum bitahiyyatil islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala lagi dengan taufik dia, hidayah dia, dapat kita bersama lagi dengan majlisul ilmi pada malam yang mulia, malam yang penuh dengan barakah dan juga rahmat, maghfirah, keampunan daripada Allah subhanahu wa ta'ala sekalian. Sambung lagi pengajian kita hadis dalam kitab Sahihul Bukhari, yang mana kita berada dalam kitab yang sakut dengan Kitabul Iman, kitab yang sakut dengan iman kita ni, yang mana kadang-kadang kalimah iman ataupun amal lekat mulut kita, dan juga kadang-kadang kita tak faham dengan secara luas ataupun dengan secara yang sebenar gapo dia iman. Maka sebenarnya kita terima kasihlah kepada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yang dia himpun. Sebenarnya seolah kata jadi sebuah kitab lah ni. Kitab yang sakut dengan iman. Yang mana pada masa dulu ni, ulama hadis apabila dia karya kitab, buku dia bersakut dengan iman ni, dia akan letak nama kata As-Sunnah, Kitab As-Sunnah, ataupun Kitab Syarh As-Sunnah. Kitab nama Sunnah ni bukan hanya bersakut dengan orang paling kata hijau ataupun benda yang bersakut dengan perbuatan Nabi sahaja tak lah. Tapi mereka karya kitab hipong hadis Nabi ni, apabila dia tulis tak nama Sunnah ni, masuk habis, mulai daripada akidah ataupun iman pergi kepada ibadat. Seperti kitab As-Sunnah bagi Imam Ahmad bin Hanbal, ataupun kitab Syarh As-Sunnah bagi Al-Imam Al-Muzani, anak murid kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Al-Muzani ni anak murid kepada Imam Syafi'i, dia karya kitab akidah yang dia mengaji ataupun iman yang dia mengaji daripada tok guru dia, iaitu Al-Imam Syafi'i. Dan juga kitab Sunnah bagi Imam Ahmad, dan juga kitab Sunnah banyak lagi lah yang dikaryakan oleh ulama hadis pada masa dulu. Kerana sebenarnya jalan yang kita duk kacau-kacau nak pergi untuk nak kita selamat pada hari akhirat ni, bukan hanya sunnati kalimah Nabi, sunnati tu bukan hanya sakut dengan ibadat sahajanya kita nak ikut Nabi ni. Kita nak ikut semayat, tiru Nabi, puasa, tiru Nabi, baca Quran ataupun hidup hari ya tiru Nabi. Tapi kadang-kadang kita terlupa hari ya serupa dengan Nabi, tapi pegangan ataupun iman kita tu tak serupa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi fa ulama dulu mereka tulis kitab ni, apabila kitab sakut dengan sunnah ataupun iman, ambil hadis seperti Imam Bukhari buah lagi kitab dia juga. Ambil kitab dia ambil kitab yang dikaryakan oleh ulama dulu juga. Mereka ulama yang dulu-dulu sikit, Imam Malik belum daripada Imam Bukhari, Imam Ahmad belum Imam Bukhari. Imam Ahmad ni 241 mati, Imam Bukhari 256 lebih kurangnya. Lebih kurangnya apa, 10 tahun, 15 tahun lah, 15 tahun, tapi hidup masa lebih kurang sama. Bukhari ni dia duduk kawasan ni sikit,
Dia duduk kawasan Uzbekistan, kok belah lain sikit, Persia sikit, Imam Ahmad duduk belah Iraq sikit. Belah Iraq sikit, belah Iraq, negeri Iraq sekarang landing lah. Tu nak yang kata, kitab ataupun benda yang sakut dengan iman, kita kena terima kasih kepada Imam Bukhari. Makna kata kita main pilih nak ngaji sakut dengan iman ni daripada daripada sumber ataupun lang asalnya, iaitu hadis Nabi SAW. Kita ambil daripada asal, daripada daripada Quran, daripada hadis, hadis Bukhari sebagai sumber ataupun orang panggil atau lang common, hak asal, hak asli bagi agama Islam daripada Quran, daripada hadis Nabi SAW. Ni lengang imlak dah ni. Apabila kita nak, kita nak ambil iman, kita nak ambil ibadat, kita nak pergi bucu mana? Nak pergi celah mana? Nak pergi celah kampung kita, nak pergi turut tu nenek kita, nak pergi iman tiru, iman tu nenek kita, dalam masyarakat kita, Melayu kita, bukan? Kadang-kadang kita kena beza di antara iman ataupun ibadat ataupun amalan. Melayu dengan amalan Nabi kadang-kadang lain-lain. Amalan Nabi lain, amalan Melayu lain. Habis tu kita hari ni mengaji hadis Nabi ataupun mengaji tafsir, bila kita bangga kata kita sedang-sedang kita kamlang sukses daripada lengang ing asal bagi bagi agama Islam. Tak ada lah. Bah kitab Sahih Bukhari yang kita duk baca ni, Bukhari apabila dia kecek sakut dengan dengan wahyu, buat orang ayat Quran. Kecek sakut dengan iman, buat orang ayat Quran. Buat orang ayat Quran yang sakut dengan tajuk yang dia kecek. Yang mana kita belajar pada minggu dulu ni, babu umurin iman, sebagai bab yang ketiga dalam kitabul iman ni, khijau-khijau iman orang panggil apa? Khijau ataupun perbuatan yang tunjuk kata pia buat benda tu dia ada iman, pia tak buat benda tu mana kata tak ada iman. Kerana iman bukan hanya dalam hati saja, seperti kita dah ngaji dah, dan juga kita kena ulang, kita kena tekal lagi kata, jangan kita pergi kata iman hanya dalam hati. Kalau lah kukuh, tak pasti kena buat, pasti kena kena kerja gapo dah. Nak semayah biar apa dah. Habis tu Bukhari wari Al-Quran, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib, kita dah kita telah baca, telah hurai pada minggu dulu. Dan juga ayat yang kedua wari lagi yang kita nak sambung pada hari ini, qad aflahal mu'minun. Bukhari dia kata dalam kitabnya, wa qawluhu ta'ala qad aflahal mu'minun. Satu ayat saja. Duk dalam masih duk dalam tajuk yang sakut dengan khija yang menunjukkan kata itu adalah khija iman. Orang ada iman dia kena buat benda ni. Dia yang tak ada benda ni makna kata dia tak ada iman. Bukan kata iman tak ada langsung, tapi boleh ada iman kurang. Boleh jadi iman kurang, boleh jadi iman duk banyak lagi tapi tak sempurna orang panggil. Bukhari orang yang kerana kata selepas daripada kita huraikanlah. Ayat dulu dalam suratul Baqarah ayat 177 yang sebut mengenai dengan amalan ataupun sifat orang yang nak jadi beriman, sifat orang yang sadiqin yang benar, sifat orang yang muttaqin. Dalam ayat tulah ni pia buat amalan tu boleh jadi orang yang iman, boleh jadi sama juga orang yang benar, dan juga boleh jadi sama juga dia tu orang yang takwa. Tiga sifat ada pada dia. Bah apabila ada sifat iman, ada sifat benar, ada sifat takwa pada diri dia tu, orang panggil tak syak ataupun tak nafi, dia akan jadi ahli syurga insya-Allah. Dan juga ayat yang kedua lagi, ayat yang amale iman, orang panggil amale yang tunjuk kata iman. Qad aflahal mu'minun, tahu tu satu ayat, telah berjaya orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala firman di dalam suratul mu'minun ayat yang pertama, qad aflah, telah berjaya al-mu'minun, dia yang berjaya orang yang beriman. Waktu dia berjaya, Imam Bukhari tak sebut ayat seterusnya sampai kepada sebelah ayat lah sebenarnya. Kalau kita tengok suratul mu'minun sebelah ayat mula-mula ni sebut mengenai dengan amalan-amalan yang siapa buat negara amalan ni akan masuk pada ayat yang pertama aflah.
berjaya. Tapi apa Imam Bukhari tahu orinya? Orang wisuk sebelah ayatnya. Satu, Bukhari kata kitab ni tujuan asasi dia untuk hipung hadis Nabi SAW sahaja. Untuk nak panjang hanya hadis Nabi sahaja. Ayat kerana tak saya nak panjang. Tak saya nak panjang sahaja. Tapi wakuri untuk tunjuk ataupun beritahu kepada kita, orang yang baca, orang yang mengaji, kata hadis yang kita ada kecek-kecek ini ni ada usul asal daripada ayat Quran ke mana. Yang keduanya, apa Bukhari tawari sebelah ayat tak sekaligus? Kerana orang pada zaman Bukhari dulu tu adalah orang yang ngapa Quran belakang 30 juz. Hanya sekadar sebut satu ayat ni orang lain tahu lah. Pada masa dulu tu anak murid Bukhari ataupun orang yang baca kitab Bukhari pada masa ia tu tu, masa tu tu tahu dah kata 10 ayat yang lebih tu gapo dia ratik ayat dan juga gapo dia ratik amalan orang yang beriman yang Allah sebut. Kerana pada masa tu tu trend orang yang nak mengaji hadis, nak ngapa hadis ni, syarat yang pertama sekali Quran ngapa habis lah. Ataupun ngapa Quran pada zaman Imam Bukhari adalah benda biasa. Orang yang ngaji ilmu, setiap orang yang ngaji agama pada zaman Bukhari, biasanya mereka mengapa hadis belakang. Kerana itu adalah wahyu yang pertama. Habis itu pada zaman sekarang ini, halakoh yang mengapa hadis Bukhari ataupun Muslim ataupun kitab mana-mana dalam Masjid Nabawi, syarat yang pertama orang yang nak masuk dalam halakoh ni boleh kena mengapa Quran 30 juz. Ataupun pada masa Imam Syafi'i dulu sendiri pun nak main ngaji kitab hadis muwatta' dengan Tok Guru dia Imam Malik, syarat kena ngapa Quran, syarat kena ngapa hadis muwatta' dulu boleh nak main ngaji dengan Imam Malik. Habis tu Bukhari seolah kata orang yang nak mengaji hadis ni ataupun orang yang nak mengapa hadis ni, dia tak boleh jadi kalaulah dia tak mengapa Quran dulu. Kerana itu adalah wahyu yang pertama dan juga hadis adalah wahyu yang kedua. Habis itu kita nak buat balas mana pada hari ini? Nak didik anak-anak kita, anak cucu kita balas mana we mereka kasih kepada dua-dua wahyu ini. Hari ini kita tengok budak-budak Arab dalam Masjid Nabawi ataupun Masjid Haria di Mekah. Ingus tak habis lagi tapi piping kitab Sahih Bukhari duduk jalan dalam masjid dah. Mana kata? Quran telah mengapa habis dah sebuah. Apabila pergi kita hadis, apabila pergi kita hadis mana-mana kita, itu tunjuk tanda ayat kata budak ni telah mengapa Quran habis dah. Kerana di negeri Arab tak boleh jadi lah kalau budak tu mulai dengan mengapa hadis dulu belum nak ngapa Quran. Tak sampai 10 tahun kadang-kadang pergi kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Hari ni mu anak kita 9 tahun, 10 tahun kena ragi dah hau. Quran ataupun kena ragi dah hau hadis Nabi SAW. Betul? Susahlah. Akhir-akhir zaman ni susah nak mendidikkan anak kita we cinta kepada ilmu, khususnya ilmu yang ada dalam Quran dan juga ilmu yang ada dalam kitab hadis Nabi SAW. Susah. La taqumu as-sa'ah hatta yuqbad al-'ilmu. Nabi kata tak akan berlaku hari kiamat sehingganya masa tu tu adalah masa yang orang tak suka mana kepada ilmu. Ulama mati ramai, semakin hari ke mati tambah. Sehingganya pada zaman tu tu tak ada ulama tinggal ada dalam dunia masyarakat. Ataupun yang adanya tak suka pula kepada ilmu. Ada tok guru, ada ustaz yang duk mengajar majlis-majlis ni tak suka pula. Tak suka kepada ilmu. Ilmu hak free, tak kena bayar duit, tak kena beli tiket ni, tak suka mana. Tapi apa sahaja benar yang kena bayar duit untuk masuk kita tengok ataupun kena bubuk masuk dengan orang, mereka sanggup nak hala duit mereka untuk beli bak ke beli tiket ke untuk nak masuk. Kita tengok pada bola, kita tengok konsert apabila dia cak dalam tiga wilayah kita. Kita rasa ni apa, kita duka cerita apa ni masjid tak ramai latih. Kita nak didik balas mana? Susah juga. Nak didik we suka kepada ilmu, suka kepada ngapa. Hari ni dalam masjid tiga wilayah, kita boleh cari mana tempat yang suasana bayakat dia serupa dengan Masjid Nabawi
yang ada halaqah berbucu-bucu yang mengapa Quran dan juga mengapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Susah. Nah, susah payah hamilul Quran. Dan kita nak didik anak kita balas mana wi dia ni duduk dengan Quran. Nak didik balas mana wi mengapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam suratul mukminun qad aflahal mukminun. Orang panggil tak ayat selepas daripada ni yang tunjuk kata orang beriman telah berjaya, gapo dia? Gapo dia katik perbuatan dia, amalan iman dia. Amalan iman dia. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang pertama, semaya dia khasyuk. Semaya dia khasyuk kerana Allah Taala. Khasyuk semaya khasyuk ni payahlah. Kadang-kadang masuk dalam semaya ni idea ataupun fikiran yang baik sekali berlakunya masa mana? Masa semaya. Susah ya tenang sekali. Habis tu susah juga. Benar di antara yang nak tolong bagi kita semaya khusyuk ni. Bagi kita gambarkan kata Allah Ta'ala sedang duduk tengok kita. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yara. Duduk semaya. Soalnya kata kita duduk kecek dengan Tuhan. Soalnya kata Tuhan duduk tengok kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita baca. Kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Ta'ala jawab kata, Hamidani Abdi, telah puji aku, hambaku. Bila kita khabar kata, kita baca satu ayat, Allah Ta'ala jawab satu ayat. Seperti mana hadis Nabi SAW sebut hadis Bukhari, hadis Muslim. Maliki Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Setiap perkataan itu, Allah Ta'ala jawab. Jawab. Barulah khusyuk. Barulah khasyuk. Habis tu wajai kong kalamak, wajai hak semaya sekali, iaitu khasyuk. Dan awak balas mana we khasyuk kerana Allah subhanahu wa ta'ala, kena cari asbab ataupun wiktikan khidlat awak bagi kita sedap semaya dan juga kita rasanya khasyuk kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kadang-kadang banyaklah ulama yang tulis kitab mengenai dengan khasyuk ni. Dia tahu kitab yang ulama tulisnya Al-Khushu'u fi Salah bagi Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali. Dia tulis kitab sakut dengan khusyuk tu boleh. Ulama dulu dia wi hai kuam sangkan dengan wiktikan awak wi semaya khusyuk ni. Kadang-kadang kita rinding ni semaya nak wi lepas nak wi sudah-sudah ya. Tapi ulama dulu dia cari, nak balas mana kata nak wi semaya ni khusyuk banyak sekali. Sehingganya dia yang kata kalaulah kita pergi semayah, kita tahu kata pia di tepi kita tu tak khasyuk dah. Misalnya kita masuk mari, ini bukan hadis Nabi SAW lah. Tapi dia yang kata, di antara juga benar yang nak tolong kita, we kita semayah khasyuknya, tak pasti kita kena kenal kata, kita kena pia di tepi kita. Misalnya kata ada dua belah kita masuk mari di semayah, belah ni sayang kita, belah ni kita tak kenal. Kalau mari duduk belah ni, waktu kita rasa sedap semaya sikit sebab orang tepi kita tak kenal. Ataupun dia tak kenal kita, dia tak cek kita. Lepas tu dia kata, as-salafus salih, orang dulu tu dia wui pentingnya dari semaya sampai kata tu. Kalau lah orang tepi kenal dia, dia akan lari pergi maya bucu lain untuk tak suwi. Orang tepi tu tahu kata dia ataupun dia, soalnya kata duduk semaya, orang tepi nak wui tengok. Nak wui orang tepi tengok. Kerana dia kenal. Itulah yang nak jaga. Jaganya, jaga riya yang akan berlaku dalam semaya dia. Dan juga yang keduanya walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Amalan iman yang keduanya tinggal benar-benar yang tidak berfaedah. Singkirai syarat. Al-lagwu. Benda yang tidak berfaedah mu'ridun paling belakang. Paling belakang. Makna kata orang yang duduk dengan benar rai syarat beli hadis benar hadis suku benar yang tak wui faedah rai syarat ni mana kata ma la ya'nihi benar tak wui faedah kepada dia tak wui prayuk kepada dia sebenarnya boleh jadi benar yang tak wui prayuk tu kadang-kadang bukan benar yang haram kali bukan benar yang haram kali benar hari suku dosa cerak dah tapi benar yang lagu benar yang kadang-kadang lagu ada pasal hak haram ada pasal tak haram kadang-kadang tapi dia rasanya tak wui faedah kepada dia dia paling belakang dulu. Seperti Nabi SAW sebut kata min husnin islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara benar yang kita nak sipai wi Islam yang ada pada kita ni comel. Bagus. Cantik.
Bekki ataupun cara. Hai kau sangkan cara kepada Islam kita ni. Nak dia comel, berharga. Di antara dia itu tu. Tarkuhu ma la ya'nihi. Tinggal benda yang tak wifadah kepada dia. Tinggal benda yang tidak wi makna ataupun tidak tidak wi maksud kepada dia. Tak ada perayuk lah benda singkirai perayuk. Dan juga yang ketiganya. Wallazina hum li zakati fa'ilun. Keluar zakat. Zakat di sini masuk yang sunat, masuk yang wajib, iaitu sunat sedekah. Zakat maksud satu lagi nya sedekah ataupun zakat pada bulan Ramadan pun zakat juga. Mana kata siapa yang tak bersedekah, mana kata dia tak ada iman lah, kurang iman lah, tak buat amal iman dia panggil. Wallazina hum li furujihim hafizun. Dia jaga kemaluan dia, awewak pet dia pada jalan yang halal saja. Tak guna awewak pet pada jalan yang haram. Jaga. Raksa kuam berisut lah. Ini ni. Kuam berisut. Illa ala azwajihim. Untuk bini dia. Atau kalau perempuan, untuk suami dia. Tidak berlaku benda yang haram sebelum nikah kahwin. Zina. Sebagainya. Ini jaga kemaluan dia. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayra malumin. Ini aku apa lah. Khosyok semaya, tinggal benda tak faedah, bayar zakat, jaga kemaluan dia. Yang kelimanya, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang yang jaga amanah. Orang yang ada janji apa, tak punah janji itu. Orang yang ambil buat janji yang orang, tak punah janji ataupun dapat amanah, tak khianatkan amanah. Tak mengkhianatkan amanah yang orang beri kepada kepada kita. Makna kata orang yang khianat amanah itu tu, makna kata dia tidak ada iman lah. Nah, habis tu, soalan kata Imam Bukhari yang di sini kata, kalaulah akidah iman dia kuat dalam hati, akidah yang dia kata dalam hati saja, tapi amanah tidak ada. Nah, duduk dengan benar, benar yang tidak berpaedah sama. Semaya kuat khasyak. Makna kata iman kurang lah. Tak kukuh lah. Yang dia da'wah kata iman kukuh dalam hati saja, apabila tak buat benda-benda ni, amal iman yang sebut layak ni, mana kata iman kurang. Iman kurang. Da'wah lah tahu mana, tak pakai nebel di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Walladhinahum ala salawatihim yuhafizun. Jaga semaya. Ini ni perkara lah. Sebut dengan semaya ni, dua perkara. Ada juga benda-benda yang lain lagi. Ini sebagai Imam Bukhari wa'uri ayat yang sakut dengan umurul iman, khija-khija iman. Dalam ayat mula-mula ni, iaitu amalan imannya, satu beriman kepada Allah Ta'ala, hari akhirat, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah Ta'ala, beriman kepada para nabi. Dan juga, di antara amalan iman juga, tolong waris-waris yang susah. We tolong pertolongan kepada anak yatim, miskin, ibnu sabil, dan juga orang minta tolong wasailin. Dan juga apa lagi? Semaya bayar zakat, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Jaga janji, wasabirin, dan juga sabar, setiap jenis sabar. Ni amalan dalam ayat yang pertama, amalan iman. Ayat yang kedua, nakarat adi. Barulah masuk hadis, wari hadis selepas daripada tu. Qala haddatsana Abdullah bin Muhammad. قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. Ini hadisnya wawi mula-mula, hadisnya mula yang sakut dengan khija iman. Hadis ni ambil daripada Tok Guru dia Muhammad Abdullah bin Muhammad. Sehingga sanad sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang nama sebenarnya gelari Abu Hurairah, nama yang sebenarnya Abdurrahman bin Sakhrin. Sahabat Nabi yang susah sekali, tapi istimewa dia, pisik dia nya mengapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali. Ni kadang-kadang kita boleh tunjuk juga. Kalau kita nak royak kepada anak-anak murid, pemuda yang sedang mengaji agama sekarang ini, kalaulah kamu nak dapat ilmu yang banyak, kamu kena susah. Kau susah banyak, kau boleh ilmu yang banyak. Kerana
kalau senang banyak, kadang-kadang ilmu yang dapat sikit saja. Ulama dulu tak ada biasa senang sikit habuk, duduk tak kata, duduk dalam bilik air, hadis mari syari dia, ilmu mari syari dia, tak. Al-Imam Muslim sebut dalam kitab dia, la tanalul ilm birahatil jasad, tak akan boleh ilmu dengan tubuh badai yang senang, yang duduk senang, tenang, tak. Nak ilmu kena susah. Kena susah, kena sabar. Seperti mana para-para ulama dulu nak dapat jadi orang yang alim, kena sabar, kena korban kesenangan, korban jiwa, korban sesalah harta untuk nak mengaji kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Habis tu Al-Imam Syafi'i dia kata, pia yang nak ngaji ilmu dengan secara sungguh-sungguh ataupun pia nak ngaji pada masa dulu orang duk mengaji hadis situ sini seluruh dunia ini ni, man talabal hadis faqad aflas, pia yang ngaji hadis dia akan bergerak. Mana kata tidak ada gapo tinggal sikit abu harta benda pada tempat dia. Bukhari itu boleh harta daripada saka daripada pak dia tu banyak mana. So akhir sekali tak tinggal sikit habuk duit dia. Guna untuk apa? Guna untuk nak mengaji ataupun mencari ilmu. Tu kesusahan dia. Sesalah susah lah. Pada kita sekarang learning ni, tekek dia mahu kadang-kadang setengah negeri free dia klik. Tempat duduk senang. Al-Imam Malik duduk menyatok atas sejik ataupun tempat duduk. Berapa jes hari mengaji untuk nak dengar hadis Nabi, tak ada ambil ilmu. Sehingga sekali mak dia ni jahit batawi untuk lapik dia duduk semasa dia mengaji. Habis tu hari ni kalau nak pergi cari ilmu dengan cara yang senang tu boleh jadi boleh ilmu tapi tak banyak. Habis tu kita ayat sama ada kata nak mengaji nak dapat ilmu kena tukar dengan kesabaran yang tinggi. Kalau kita pergi baca kitab mana-mana yang ulama tulis cara yang nak dapat ilmu ataupun sifat orang yang berjaya dalam cari ilmu, di antaranya kena ada sifat sabar. As-sabr. Seperti kita doa sama dah imam Nabi Musa tak boleh sabar dengan Nabi Khidir tu sebab tak boleh sabar dah kih dia, tak boleh sabar. Akhir sekali tak dapat dah ilmu daripada Tok Guru ya Khadir. Tak Khadir. Abu Hurairah ahli suffah. Orang yang tidak ada susah, tidak ada makan, tidak ada tempat duduk lah. Duduk Masjid Nabi. Duduk di Masjid Nabi. Dan juga duduk Masjid Nabi, duduk dengan kucing. Sehingga Nabi pergi lari kepada dia, Abu Hurairah. Hurairah mana kata hirrah kucing. Bapak kucing. Duduk dengan kucing dari Masjid Nabi SAW. Seorang sahabat yang qalbuhu mu'allakum bil masajid, hati dia terlekat dengan Masjid Rumah Allah Ta'ala. Apabila Nabi mari, dia pergi nyatak depan Nabi, tepi Nabi. Itu nak dengar hari ini Nabi ayat apa. Ngapa pula? Apabila Nabi pergi mana-mana tempat dalam nak atau dalam kawasan mana pun, dia ikut Nabi SAW. Selepas daripada Nabi mati, dia pergi. Ada benda, apa perkara yang dia rasa kata, benda ni tak biasa dengar daripada Nabi. Dia pergi cari isteri Nabi, Aisyah. Dia depan rumah panggil Aisyah, Ummul Mukminin. Tak ada jumpa muka, panggil. Tanya soalan, kata benar ni Nabi biasa sebut dah kepada mu, aku tak sedengar. Aisyah royak hadis kepada dia, dia mengapa daripada Aisyah, ambil hadis daripada Aisyah. Ini yang kata semangat hemah dia ni. Abu Hurairah ni di antara sebab juga yang dia mengapa hadis banyak. Demo yang kata boleh jadi ke Abu Hurairah duduk dengan Nabi style. Masuk Islam tahun yang ke-7, Nabi mati tahun yang ke-10. Baik-baik. Duduk dengan Nabi lebih kurang juga tahan. Tapi apa ngapa hadir banyak? Satunya, dia adalah sahabat yang Nabi SAW doa kepada dia. Untuk dia ada ingatan yang kukuh. Habis itu Abu Hurairah dia yang kata, tidak ada sahabat seorang mana yang banyak dia mengapa hadir sama dengan aku. Melekat Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr ni ngapa hadir banyak tapi tak serupa dengan aku. Fa innahu yaktub wa ana la aktub. Tapi beza dengan akunya, dia ngapa hadir daripada Nabi banyak juga tak sama dengan aku, tapi dia tulis setiap hadis yang dia ngapa daripada Nabi, manakala aku tak tulis sikit. Mana kata Abu Hurairah dia tak geti tulis.
Eh, mana kata benar hadis yang dia dapat daripada Nabi ni ada dalam otak dia sahaja, tak ada sikit habuk yang dia tulis seperti mana Abdullah atau sahabat yang lain tu tulis. Ini di antara orang paling kata sebab-sebab yang waktu Abu Hurairah menyapa hadis Nabi SAW. Banyak lagi lah ya sebab-sebab yang buat Abu Hurairah menyapa hadis Nabi banyak. Nabi SAW bersabda, al-iman bid'un wa sittuna syu'bah. Sesungguhnya iman itu adalah 60 lebih syu'bah. Syu'bah di sini ni jenis iman, nak terjemah kata jenis-jenis iman ataupun perbuatan iman ataupun khija-khija iman itu tu, di sini Nabi sebut kata 60 lebih. 60 lebih khija iman. Kalimah bid'un dalam bahasa Arab ni ambil daripada 3 sampai 10. 3 sampai 9. Ambil 3 sampai 9, orang panggil kata bid'un. Makna kata di sini ni boleh jadi 63, boleh jadi 64, 65, 66, 67, 68, 69 jenis iman yang berada dalam Islam. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dia juga salah satu daripada khija imannya, iaitu malu, sifat malu. Al haya', sifat malu. Sebenarnya sifat malu, al haya', sifat malu, malu kham ain, kham la ain, bukan hanya pada orang perempuan saja, tetapi dia adalah sifat yang berharga yang pasti kena ada sama ada lelaki dan juga perempuan. Nah, tapi malu di sini mana kata malu dengan benda yang tak molek lah, malu dengan malu tak molek ataupun sifat malu. Nah, tapi apabila amalek benda yang baik tak kena malu. Nah, tak kena malu. Inna Allah la yastahi min al-haq. Tuhan tak malu daripada benar-benar tu. Nah, sifat malu di sini maksud yang sebenarnya iaitu malu daripada benar tak molek yang kita nak buat. Nah, yang pasti kena ada bagi orang lelaki dan juga orang perempuan. Tekenenya orang perempuan pasti kena ada sifat malu. Nah, kerana satu hadis lagi Nabi SAW yang kata al-haya'u khuluqil Islam, khuluqul Islam. Malu-malu itu adalah akhlak Islam. Akhlak Islam. Satu hadis lagi Nabi kata, "Idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta." Apabila mu tak malu, buatlah nak buat apa. Habis tu hari ini buat jahat, buat gapo dalam masyarakat, buat dengan secara zahir, secara orang tahu ni tak rasa malu sikit hamba. Ya, tak rasa malu sikit hamba. Anak perempuan kepada Nabi Ya'qub AS. Nabi Ya'qub ataupun Nabi Syu'aib tak silapnya. Semasa Nabi Musa AS tu, semasa Nabi Musa AS, anak dua orang, anak perempuan dua orang Nabi Syu'aib ni, dia biasa anak dua orang. Nabi Syu'aib ada anak dua orang, anak perempuan tu gimik air di telaga sama. Dia juga telaga tu ada telaga tengah, dia panggil telaga Wakah yang pakai-pakai nak guna air belaka lah. Sehingganya satu hari Nabi Musa AS dia pergi kepada telaga tu, dia nampak bucu sana tu ada anak, ada budak perempuan tak wani, soalnya kata tak wani masuk mari kawasan telaga. Kerana masa tu tu lelaki pernah duduk di tepi telaga, malu nak masuk mari campur gaul dengan orang lelaki. Sehingganya Nabi Musa jadi praik lah. Dia tanya apa tak masuk mari mai dia, ya kata aku tak sih hatta yusdira ar-ri'a, aku tak sih nak pergi campur dengan orang yang atas ramai-ramai pakat dia mari cebok mai belaka, sebab kami kedua ni nanti nak biar orang lelaki sudah belaka lu sebab kami baru nak gimik. Sehingga ke sekali soalan kata Nabi Musa fikir kata kalau nanti sudah lu boleh hari akhir lah. Nabi Musa ambil tadah air, ambil air cebok air. Orang panggil tu jadi praik lah, ambil air hati kepada dua orang perempuan. Dua orang perempuan tu klik kira yang kepada pak dia. Pino yang kata anak perempuan Nabi Syu'aib AS, sifat malu dia tu tak sah masuk mari dekat dengan orang lelaki. Wa abuna syekhun kabir,
Berapa kena gimik ai kata pak dia? Kerana pak dia ni tua dah, tak tahu dah nak gimik ai. Abuna syekhun kabir alaih yakra Allah Ta'ala sebut. Pi hari ni balah mana sifat al-haya yang ada pada pada fakta Islam sebenarnya. Dan habis tu hari ni Nabi sallallahu alaihi wasallam idza lam tastahi fasna ma syita. Kalau kita orang tak malu, orang wajahan dalam masyarakat hak jenis nusuk ataupun hak jenis tak nusuk pun zahir pun, itu tunjuk kata dia tak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau malu nak buat satu benda jahat, Allah Taala bertengok, malu saya buat apa, malu. Malu kepada Allah Taala walaupun manusia tak nampak. Habis itu sebenarnya al-haya'u syu'batun minal iman. Buat apa mung tak buat benda jahat ni eh? Ku malu ku Tuhan. Ni tunjuk kata ada iman. Buat apa buat benda jahat ni eh? Tak malu kepada Tuhan. Tunjuk kata iman tidak ada. Al-haya'u syu'batun minal iman. Dalam satu riwayat lagi Nabi kata al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 lebih. 70 lebih bahagia dia. Hadis ni 70 lebih. Tapi di sini bukan ayat, Nabi bukan ayat kepada kita kata sebenarnya iman ada 70 ataupun 70 saja. Tapi soalan kata Nabi nak ayat di sini kata sebenarnya amalan iman itu banyak. Amalan iman, amalan segala amalan yang baik dalam agama Islam ataupun amalan itu sangat disuka oleh Allah Ta'ala, itu adalah amalan iman, kerja iman. Satu riwayat lagi Nabi kata afdaluha la ilaha illallah. Daripada kerja amal, kerja iman semua tu berpuluh-puluh kerja iman, hak paling baik sekali iaitu perkataan la ilaha illallah. Kalaulah ambil perkataan la ilaha illallah mari pak di atas timen. Kelo. Dan juga ambil langit dengan bumi mari tak belah ni, kalah lagi langit dengan bumi berat dia ni. Kekuatan dia kerana dia adalah kalimat tauhid. Kalimah yang kita yang we akidah ataupun we persatuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang paling rendah sekali wa adnaha, yang paling rendah sekali kita waktu imatatul adza anit tariq. Gapo sahaja yang duduk di tengah mata, tengah jalan orang yang jalan kemari, kita rasa kata boleh we mudarat kepada orang yang lalu, kita waktu be dia. Kulit pisau dalam lorong rumah kita, kulit pisau halus yang kulit pisau lebih tarun ni, kita rasanya boleh jadi adalah budak-budak ataupun pipia mari berjalan lalu jalan ni akan jejak kulit pisau, akan licin oleh hadis waktu imatatul adza an tariq. Hak ni paling genah sekali. Hak paling genah sekali. Dan juga hak paling genah sekali amalan iman, hak paling genah sekali ni kadang-kadang kelebihan dia tinggi. Kelebihan dia kompresor dia tu tinggi. Dalam hadis, beberapa hadis sakut dengan iman tatul adza an tariq ni, di antaranya pia yang waktu baik benda berduri tak batas kayu, tak batas besar pun, batas halus pun, kita waktu baik takut berlaku aksiden, takut berlaku gapo sikit habuk. Iman tatul adza mana kata wi al adza wa mudarat kepada orang lain, benda yang boleh buat mudarat kepada orang lain waktu baik. Waktu tu gimari nampak kayu dah sekat, kita cak mutu atau baik. Imam tatul adha. Lillah ta'ala, gapa kelebihan dia? Satu hadis yang diriwayat oleh al-imam Bukhari dan juga Muslim. Nabi SAW yang kata, Bainama rajulun yamshi bitariqin wajada ghasna syaukin ala tariqa faakharahu fasyakarallahu lahu faghafaralah. Satu orang lelaki duduk berjalan tengah jalan, nampak kayu berduri, kayu yang ada berduri tengah jalan. Dia waktu baik kayu berduri itu waktu baik daripada jalan orang yang berjalan. Gapo dia yang dia dapat? Fasyakarallahu lahu. Tuhan terima kasih kepada dia. Tuhan terima kasih kepada dia. Terima kasih bukan manusia dah. Allah Subhanahu wa taala terima kasih kepada dia dan tak cukup ha? Terima kasih saja. Faghfara lahu. Allah Taala ampun pula dosa dia. Di antara benar yang kita dapat daripada kita waktu baik, benar yang buat mudarat kepada jalan orang yang duk lalu pergi mari ni, al-maghfirah, dapat keampunan, dapat syukur dan juga keampunan daripada Allah Ta'ala. Yang keduanya apabila dapat Allah Ta'ala syukur, Allah Ta'ala terima kasih, Allah Ta'ala ampun, boleh masuk syurga lah. Nabi SAW ayat satu hadis lagi yang diriwayat oleh Imam Muslim,
laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi shajaratin qata'aha fi min dhahri at-tariq kanat tu'dhi an-nas. Nabi kata, aku telah dilihat nampak satu orang lelaki tu, hawi nampak seorang lelaki yang mana sedang dia duduk dalam syurga tu, hawi dia Nabi nampak satu orang lelaki duduk dalam syurga dah. Ya taqallabu, dia apa orang panggil? Duduk guling, sedak tidur senil orang panggil. Guling, ya taqallabu, musing kemari. Duduk tidur guling kemari dalam syurga. La ilaha illallah. Sebab apa? Boleh masuk syurga. Dan juga duduk guling dalam syurga. Fi syajaratin qata'aha. Dengan sebab satu pun kayu yang tumbuh di tengah jalan orang yang duduk jalan kemari, dia rasa kata, itu zinnas. Wih mudarat kepada orang. Wih kesusahan kepada orang. Dia khat pun kayu tu. Sehingga dia boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ni amalan iman. Tapi tanya kata, amalan iman apa ni? Waktu baik benar baik, tunjuk kata kita ada iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni di antara iman, kerja iman yang pertama, iaitu malu. Mula dengan malu dulu. Pergi kepada bab yang seterusnya, bab yang keempat. Babun al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadih. Qala haddathana Adam bin Abi Iyas. Qala haddathana Syu'bah an Abdullah ibn Abi Safar wa Ismail bin Abi Khalid an Syu'bi an Abdullah bin Amr ibn al-As an an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam annahu qala al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Ini hadis yang tajuk dia Imam Bukhari letak kata al-muslim orang Islam. Al-muslim orang Islam. Tapi sebenarnya kita panggil apa? Muslim. Tapi dalam kalimah ni Nabi guna. Sebenarnya Bukhari ambil nama tajuk pun ambil daripada hadis Nabi. Nabi guna kalimah al-muslim. Ada alif lam depan. Sebenarnya alif lam depan ni kalau orang baca dengan orang panggil tu galak-galak ni, mana kata orang Islam? Betul orang Islam. Alif lam depan dalam bahasa Arab ni dia maksud kata li ta'rif, orang panggil tu cok cong kata muslim sore ni. Apabila mari dengan muslim tidak ada alif lam, Islam mana-mana lah apa? Luah masuk belakang Islam. Tapi al-muslim di sini ni satu makna laginya orang panggil tu makna dia lil kamal ataupun orang Islam yang sebenar. Islam yang sebenar. Alif lam depan ni maknanya kata orang Islam yang titik ataupun yang sebenar ni orang Islam bagaimana? Adalah orang Islam yang lain selamat daripada lidah dia dan juga tangan dia. Kalau kita nak jadi orang Islam al-muslim yang sebenar, kita kena jadi satu orang Islam yang orang Islam yang lain ni tidak dapat mudarat daripada lidah kita dan juga tangan kita. Ni nama tajuk dia. Hadis ni ambil daripada Tok Guru yang ada bin Abi Iyas. Sehingga sanad sampai kepada Abdullah bin Amru bin As. Seorang sahabat muda lah. Muda yang wacun anak kepada Amru bin As. Amru bin As ni seorang sahabat Nabi yang Nabi hatta masuk Umar ni dia pergi buka di Mesir. Negeri Mesir ni orang yang buka picit negeri Mesir iaitu Amru bin As, sahabat Nabi. Nabi sebut kata orang Islam yang sebenar adalah orang Islam yang lain selamat daripada dia, selamat daripada lidah dia, selamat daripada tangan dia. Selamat mana kata? Makna kata tidak dapat mudarat daripada lidah dia. Al-lisan, lidah adalah di antara sebab-sebab yang akan masuk kita ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala wal iyad billahi min dalik. Tanya kepada Nabi kata sebab gapo yang orang masuk syurga banyak sekali? Sebab gapo? Nabi kata at-taqwa wa husnul khuluq, dengan sebab takwa dan juga akhlak yang molek menyebabkan orang masuk Islam. Sahabat tanya pula atau apa orang masuk neraka ramai ya Rasulullah? Sebab-sebab yang memasukkan manusia ramai dalam neraka, al-lisan
wal farj. Lidah ataupun dan satu kalimah Nabi guna kata al-famu wal faraj, mulut dan juga kemaluan. Mulut yang kita cakap benda-benda yang buruk, mulut yang kita dusta bohong, mulut yang kita mengupak, mulut yang kita maki kepada orang lain, mulut yang kita sumpah kata jahat kepada orang lain, menyebabkan kita masuk neraka mana. Habis itu orang yang menunjukkan kata dia di orang Islam yang sebenar. Ha, kita Fatimah Lek kata hadis ni duduk dalam bab iman. Habis itu sebenarnya iman dengan Islam samanya. Orang yang Islam yang sebenar ataupun orang yang iman yang sebenar adalah orang yang orang lain tak dapat mudarat gapo sikit abuk daripada lidah dia. Mana kata dia tak mengumpat kepada orang lain lah. Dia tak mengumpat kepada orang lain. Hari ni orang panggil tak bahaya lidah gapo rakyat. Kecek bahang. Ya, kecek bahang ni berat sekali lah. Ni yang pertama. Kecek bahang kalau kita tanya kata berat, gapo kata dia? Satunya adalah alamat orang munafik. Apabila kecek ayatul munafik, tanda-tanda orang munafik di antaranya idza haddatha kadzaba. Apabila kecek bahang dusta. Apabila kecek bahang dusta. Ini bahang yang paling berat sekali, bahang. Yang keduanya bahaya lidah gapo kata? Ngupak kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Quran, ayuhibbu ahadukum ay yakula lahma akhihi maitan fakarhtumu. Allah Taala banding kata orang yang suka ngupak kepada orang lain seolah kata dia makan daging yang buruk. Fakarhtumu, fak kamu tak suka makan daging buruk ni. Bahkan siapa pun ulama banyak kata ngupak orang lain ni kadang-kadang masuk dalam dosa yang besar. Kerana tak cukup kita nak istighfar, taubat kepada Allah Ta'ala sahaja. Bahkan kita kena minta maaf. Kerana ngupak ni dia ada hak dua. Satunya hakullah, yang duanya hakku Adam, hakku Ibn Adam. Kita maaf kepada Allah Ta'ala, yang dua kita kena minta maaf orang hari tu ngupak. Ini ulama dia bercakap kuat lah. Ya, di antara bahaya, bahaya lidah. Ya, ngupak ni mana kata kita sebut benda buruk bagi saudara kita yang dia tak suka lah. Ya, yang dia tak suka. Bahaya lidah banyak lagi lah. Namimah, cocoh wira-wira pecah peluh. Cakap baik yang nampak kata baik depan orang, tapi kadang-kadang tujuan dia untuk nak wira orang ni pecah peluh. Cocok orang yang cocok lah. An-namimah. La yadukhulul jannata namam. Nabi sebut. Tak akan masuk syurga orang yang suka we, orang yang suka kecek we orang ni pecah lah. Ini yang kita kena jaga. Banyak lagi lah. Ini di antara bahaya lidahnya. Nah, habis itu orang Islam yang sebenar, orang lain tak dapat mudarat daripada lidah kita. Ikut apa-apa. Ataupun wayadih, tangan kita. Tak pergi tapar, tak pergi buat mudarat kepada orang lain. Setengah orangnya semaya cukup. Nampak juruh. Klik ke rumah. Tibuk anak isteri. Tibuk bini, tibuk apa. Ini pun masuk dalam man al-muslimu man saliman muslimuna min lisani wa yadih. Ataupun hari ni orang Islam yang jadi mafia ni bukan Islam yang sebenar lah, mana kata imej kurang lah, mana kata orang Islam, tapi apabila pergi mana-mana tempat orang takut kepada dia kerana demoning ni. Dengan sebab itu orang Islam yang sebenar apabila pergi mana orang rasa tenang duduk dekat kita, tak rasa kata takut nak dapat mudarat daripada kita. Tak akan takut daripada kita nak kata apa dia ataupun kita nak pergi buat apa dah. Kalau nak link, kalau ada orang selai tapi dia nak link, orang masuk dekat pun takut. Takut tak selamat. Ni mana kata bukan al-muslim yang sebenar seperti Nabi SAW sebut dalam hadis ni. Sehingganya hal ni sebenarnya bukan orang Islam sajalah. Sehingga orang kafir pun apabila dia duduk tepi kita, kalaulah kita adalah orang yang tak beri mudarat kepada orang lain dengan lidah kita, dengan kita,
Orang kafir pun masuk juga. Adalah orang yang dia kan orang kafir yang kena tenang apabila dia dekat kita. Nah, kerana dia adalah akhlak Islam dan juga dia adalah orang Islam yang sebenar. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu an. Dan juga orang yang hijrah yang sebenar adalah orang yang hijrah diri daripada benda apa sahaja yang Allah Taala larang. Ini adalah takrif yang tidak ada dalam pencenan hukum Arab hari ini. Hari ini al-muslim makna orang Islam yang sebenar yang Nabi buat sini pun kalau kita pergi buka kaumu bukan pencenan hukum hari ini tak ada. Dalam masa Arab sendiri pun. Ataupun al-muhajir sendiri pun tak ada. Seperti ini kerana ini adalah takrif kuamai yang Nabi sallallahu alaihi wasallam orang sendiri dan juga dia adalah maksud di sisi Allah Subhanahu wa taala juga. Ya, apa itu hijrah ni? Habis dah. Pada masa Nabi ya hijrah ada lah. La fath ba'd la hijrata ba'd al-fath. Nabi hijrah ke Madinah, ke Madinah. Sahabat hijrah Madinah. Duk Madinah sampai tahun ke-7 Nabi kelik mari buka Mekah. Tahun yang ke-7. Selepas tahun yang ke-7 tak ada dah. Pian nak hijrah ke Madinah kelebihan tak ada. Pahala tak ada lah. Pahala hijrah yang kau boleh belum Nabi nak buka Mekah. Ya masa tu ambil daripada tahun yang ke-1 Nabi ke Sapadah nak hijrah pergi ke Badan Madinah itu pahala yang besar sekali lagi. Ya, selangor nak tinggal tempat untuk nak jaga iman dan juga Islam dia. Nah, habis tu selepas daripada buka Mekah hijrah ataupun orang yang boleh nak hijrah yang sebenar orang yang hijrah lari diri daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Benda yang maksiatlah lari. Ini hijrah yang sebenar. Ini hijrah yang sebenar. Itulah kita pada hari ini dua hadis sahajalah. Kita akan sama pada minggu depan bab yang baru pula. Babun ayyul islami afdal. Islam macam manakah yang paling afdal, yang paling baik. Di sisi Nabi dan juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wafaqana Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.